Oke, lepas sekat selanjutnya. Telat rekam ya teman-teman. Tadi sempat berantem agak lama, tapi saya lihat belum ada luka yang parah. Masih saling gigitan mulut. Saya rasa itu belum apa-apa. Si jantan dorsalnya sudah robek ya. Betina ini yang di bawah. Dia orna. Saya mau coba silangkan orna dengan dupul krayon. Ini orna yellow lips. Sekedar info, di sini saya mau coba jantannya lebih kecil daripada betina. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi jantan lebih kecil ya. Karena katanya kalau jantan lebih kecil itu nggak rekomendasi. Tapi saya mau coba aja apakah bisa atau tidak untuk pembuktiannya. Ini betina ekornya agak rusak bagian atas. Jantan dorsalnya sudah robek. Dan kepalanya agak lecet karena habis digigit sama betina ya. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus karena kualitas kamera juga kurang baik. Apakah kali ini mereka akur atau tidak ya? Kita lihat. Habis berantem, datnya malah buram semua. Oke, kelihatannya semua sudah baik-baik saja, tidak saling pukul lagi ya. Kita coba biarkan sejam, kira-kira 2 jam, mau lihat perubahannya seperti apa. Apakah kembali berantem sebentar atau tidak? Oke, kelihatan keduanya sudah merasa tidak terusik dengan keberadaan yang lain. Si pulkra kayaknya sudah mode birahi ya, sudah ada garis-garis hitamnya muncul di punggung. Cuma si betina ini kelihatan pucat ya. Dotnya sudah pudar. Kayaknya ekornya bermasalah itu. Berenangnya tidak normal. Waduh, gagal fokus. Nah, ini luka di ekornya ada. Habis digigit tadi. Ini jantan pulkra hibahan dari Om Topan.
Kemarin kan lepas sekat, terus semalaman disekat lagi, ini hari dibuka lagi. Saya coba selang-seling seperti itu. Apakah itu lebih cepat? Oke, mereka sudah dekatan dan tidak saling serang. Apakah mereka lakukan gencatan senjata atau berdamai? Belum jelas. Oke, masih tetap di situ ya. Masih tetap berdekatan, entah ini gencatan senjata atau perdamaian. Kalau gencatan senjata artinya dia masih sementara tidak saling serang, nanti akan terjadi serangan. Tapi kalau sudah damai berarti sudah tidak ada lagi pertarungan, kecuali saat mungkin mau ngebal. Oh iya, pernah kemarin teman datang ke sini tanyakan ini apa? Ini saya masukkan kerang sungai ya. Ini yang kuning, kerang sungai. Itu gunanya untuk penjernih air ya. Kerang itu membunuh toksin dan menjernihkan air. Ayolah, damailah. Damailah Indonesia aku. Ini bukan Indonesia, ikan India. Ayolah damailah India. Kerangnya goyang. Ayolah berenanglah. Aduh gelap lagi di sana. Ayolah berenanglah sama-sama. Aduh. Oke, betina tidak menyerang. Walah, masuk tempat gelap. Kita masih menunggu apakah ada serangan atau mereka sudah berdamai seperti ini.
Oke, kita tunggu sampai sejam lagi. Nanti update-nya saya upload lagi di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like dan subscribe untuk melihat update-nya.